Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu lagi bersama Taranian di sini ya. Hari ini kita akan bermain game Bramble the Mountain King, oke? Okay? Dan game ini sedikit baca plot dan sinopsis. Ini diambil dari cerita rakyat Nordik kayak gitu ya. Jadi di dalam deskripsi atau ringkasan tentang game ini, kalau untuk ceritanya nggak tahu sih, cuman lebih ke ada horor-horor, bukan ada horor-horornya, emang ini game horor gitu. Jadi nanti ada kayak monster-monsternya kayak gitulah. Jadi kurang tahu seperti apa sih, karena emang belum pernah mainin, dan melihat dari teman-teman mainin ini kayaknya seru gitu. Jadi kita cobain untuk mainin game Bramble the Mountain King ini. Jadi Mountain King berarti kan raja gunung. Jadi ya istilahnya yang berkuasa di gunung. Jadi apa nih, berhubungan dengan hutan berarti ya. Jadi sebelum mulai ke gameplay, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan pastiin ikutin channel ini, oke? Jadi kita langsung mulai. Tadi udah sempat dicek gamenya dan jalan, dan go, kita masuk ke new game. Kayak gimana sih ceritanya? Anjir. A nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story. Oke. He searched for his sister's comfort. She was nowhere to be found. Gak ke isi tadi, nowhere to be found berarti gak, ini hilang berarti ya. Siapa tadi, kakaknya atau adiknya lah, sister ya katanya, nggak tahu di mana untuk ditemukan katanya. Oke, kayak gimana ini? Oh udah mulai dong. Oke, kita bisa jalan-jalan. Coba kita ke ada beberapa titik putih apa nih? Oh, ini gerakin koreknya pakai ini, pakai apa sih? Tumpah. Return R. Apalagi yang bisa diinteraksi? Ya nggak ada. Cuman segitu doang. Kita mapai. Ini apa nih? Buku. Oh, ini apa nih? Cih, benerin mainan doang. Kirain gimana? Oke. Apa nih, terus? Oke. Oh, tinggi badan. Itu Lil Mora, siapa kakaknya atau siapa yang tadi, kayaknya cewek yang tadi dibilang tadi mungkin. Cowoknya kan di sini ada dua bed kan. Nah, ini bednya kayaknya dia tinggalnya nggak sendiri di sini. Sisternya yang nggak ketemu tadi, nggak tahu. Oh, ini keluar nih, kita keluar. Jadi tutup lagi tuh, berarti bukan apa nih, buku. Funny. There once was a girl okay. who snuck out of her bedroom window at night, okay. even though her mother had told her not to. Okay, ada. Ntar kita lihat dulu, ntar dijelasin. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. But soon. The forest seemed to grow colder and darker. Okay. The girl was afraid and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs and she could not get away. Oh. And the girl was never seen again. Wah. Okay. Jadi ini sepenggal dari buku ini, mungkin ini plot cerita dari game ini kali ya, yang ada di buku ini. Jadi di buku ini diceritakan ada seorang anak cewek yang dia itu sneak out, berarti dia tuh keluar malam-malam ya, meskipun si ibunya ini udah ngelarang dia itu jangan keluar malam, karena dia ini pengen menuju hutan, karena dia dijanjiin sebuah apa namanya, kehangatan dan keseruan adventure tadi ya, mendapatkan petualangan yang seru mungkin ya, intinya kayak gitu. Tapi katanya tadi makin lama si hutannya ini berubah menjadi gelap dan menyeramkan gitu, dan si cewek ini tuh udah mulai takut dan
pengen pulang gitu, dan ternyata ada si monster ini nih, afraid, si Brumble Crawler, dia si Brumble ini dia apa namanya nangkep si cewek inilah, si anak ini, dan dia nggak pernah pulang lagi kayak gitu. Wah, ini kali ya plot ceritanya mungkin ya, apa jangan-jangan sih? What happens when you do not listen to your mother? Okay. Especially you, Lily Moore. Their mother had said before kissing them goodnight. Ah, ternyata si Lily Moore ini hilang ternyata ya. Kayak di buku ini kayaknya ya, dia hilang pergi sneak out keluarnya, karena sih di jendela ini tadi kebuka ini. Apa namanya itu tadi? Ada selimut itu. Kayak ini apa nih? Oh, painting doang. Oh, jadi si anak cewek ini tuh dia keluar, si Lily Moore tadi, Lily Moore ya namanya. Terus si Oleh menyusul gitu. Badung nih anak nih. Udah mau kakaknya hilang, ditambah sekarang dia mau keluar juga, mau cabut dong. Ternyata ada monster yang bernama tadi Brumble itu ya. Kalau di cerita tadi si cewek itu ditangkap sama ya nggak bisa pulang lagi gitu, apa yang terjadi? Oke. Okay. Tapi apakah kejadian sama kakaknya juga sama atau kayak gimana, ya nggak tahu sih, karena ya namanya juga baru premis awal cerita. Tapi udah pasti plot ceritanya sih yang si buku tadi, inti ceritanya itu sih kayaknya ke hutan, berarti kita akan, oh bener dong, kita ke hutan ini. The nearby forest was a familiar place during the day. Akhirnya kita keluar. Badung nih anak emang. Udah dibilang jangan keluar. Ini ikut-ikutan. Kakaknya ngilang, dia juga ikut keluar. It was a different story. Iya. Ya hutan sih kalau siang-siang cakep sih. There was no trace of Lily Moore. And Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Oke. Jadi nggak ada jejak ya tentang si Lil Mor ini, dan si Ol ini pengen cari tahu gitu. But if the pine cones knew about her fate, they kept it to themselves. Iya, itulah translatean sok-sok tahu. Ya intinya ceritanya gitulah. Ya mungkin teman-teman juga jauh lebih paham apa nih. Apa coba ini? Climb, oke, spasi. Apanya? Sama kayak tadi. Jadi kita bisa climb. Oke. Kita turun. Udah rusak dong. Kemana nih? Sini sih. Pattern jalannya udah ketahuan, sudah kelihatan. Maksudnya jelas gitu, nggak bikin kita pusing harus explore dulu cari apa gitu. Kalau kok kayak ngelihatnya kayak mini ya nih anak. Maksudnya kayak kecil gitu, padahal emang ya ukuran normalnya segini gini. Lo ngaso duduk dong, santai. Apa nih? Oh, ini apa nih? Apa sih ini? Banyak pinus. Apa coba, nggak jelas. Oke, kita kemana ini? Oh, kita ke rumah pohon dong. Kita ke rumah pohon. Oh, ini ada ini. Ada apa? Harus kebawahin. Nah. Kayak tadi korek, berarti harus dijatuhin ya. Jatuh dong. Ya, padahal tinggal. Oh, udah. Padahal tinggal ambil pakai tangan coba. Ribet amat sih. Ya, tadi bisa ngasih, bisa diinteraksi. Oh, apa nih?
apa nih anjing serem. Patung kayu. Udahlah, kita keluar aja. Apa sih banyak apa buah-buah pinus apa sih itu namanya yang suka ada di pohon pinus kan itu. Oh mau jatuh kali. Ntar oh kita mau ke sana cuman kok tiba-tiba kedinginan anda. Ntar takut ada sesuatu di sini nggak ada lain. Apa nih? A light in the dark. Okay, a light in the dark. Cahaya di dalam kegelapan. Symbol of hope. Simbol harapan. Apa sih? Apa sih ini kakaknya jadi patung gitu? Bukan sih ini. A spark of courage. Oh, udah. Terus apa dong tadi? Oh, wah, kita keluar. Apa ini tuh ke gunung kita deh? Ke sini sih kayaknya. Oh, benar kan? Ini kakaknya ini. Oh, kirain kakaknya hilang ada ternyata. What do you have there? Lilymoor asked. It glimmers beautifully. Lilymoor ya nama kakaknya. What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Let us play, little brother, Lilymoor bubbled. See if you can knock down this pine cone. Jadi dia pakai narasi ya, bukannya di, bukan pakai cara apa namanya talk each other. Oke, apa lagi tuh coba? Gimana maksudnya? Oh, ambil. Malah main coba ini teh tengah malam si anda genderuwo tau ya nggak kena tar aim iya susah tuh ngepasin kayak gitu nah dah. Coba sih. Nah. Udah kena. Oh. Ya ya ya. Jadi si batunya itu kayak ada gravitasinya khusus lebih lambat ketika dilempar gitu. Dan mereka bisu gitu enggak ngomong satu sama lain. Dibantu ngomongnya sama dia ya lah wah jatuh dan gamenya tamat.
together, they tumbled down deep and deep to an old ruin. Terus kakaknya yang mana coba, nggak ada. Oh, ini kakaknya. Lanjut, jamurnya gede-gede dong. Makanya pas lihat gameplay orang, kita ini follow manusia me, mini apa gimana sih? I will protect you, Lila Moore said. Follow me, Lila Moore. She was never scared like him. Nah kan? Ulle wished he could be a little more like his sister. Kita jadi kecil apa kita ada di dunia yang gede gitu? Soalnya kalau lihat review orang, Lila kira Moore itu manusia mini ini tuh. And Ulle loved Lila Moore. Oke. Okay. Salah. Ini nggak mati tapi nggak ada darahnya juga sih. Kayaknya kita jadi mini deh. Iya nggak sih? Nggak tahu sih ya, namanya baru awal-awal cerita. Atau emang ukurannya segini gitu. Perasaan tuh kayak gede-gede gitu. Anjir. Anjir, aku salah sih, apa yang jatuh. Iya kan, benar kita jadi mini. Iya, enggak sih. Atau kita ada di dunia yang gede gitu, dunia yang serba gede. Oh, ini ada ini ya, peri apa sih ini, tahu lah. lanjut. Oke, ke sini nih. Aduh, serap ya. Noah. Left control to crunch. Oke. Rotate. Maksudnya? Ini gimana? Oh. Ntar gimana sih? Terus? Udah. Enggak dong, enggak gitu dong. Ditekan ya. Oh, ini gimana mencaci? Apa nyirkur caci coba? Bayi kucacinya tak aneh. Kayaknya pas gnomes are peculiar and playful creatures. Oh ya, ini gitu pas kita. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of until this day. Oke, ya ini ya, makanya di cerita tadi si anak itu benar-benar pengen masuk hutan tuh karena ini, karena ada mereka-mereka ini yang istilahnya seru lah, bikin nyaman tentang apa yang ada di sini. Cuman ada juga sisi kelamnya ternyata ya di hutan ini ya. Kayaknya mereka masuk ke dimensi lain deh pas mereka tadi jatuh serosotan itu. Ya nggak bisa, terus kemana dong?
ke rumah. Apa sih? Oh. Terus? Oh, ditolongin. Iya gak sih? Gimana maksudnya? Gue gak paham. Oh, ini kali bangunin sini kali. Gak ada sih. Tak. Ya, untuk gamenya lucu lah untuk karakter-karakternya. Maksudnya ada apa sih ini, nyari apa coba? Oh. Malah kucing sumput coba. Aduh. Malah petak umpet coba. Oh. Kita disuruh nyari ya. Oh, ini. Nah, bocil. Oh, ini. Dua ini. Nah, bocil. Anjir, mana ya? Oh ini, aduh, kelihatan dong. Ya udah lengkap. Udah, yuk bantuin dorong ini, babu. Oh, akhirnya aku buka juga. Oh ini 7 kurcaci kali ya. Punya 7 sih, mereka 8. Eh, iya gak sih? Oh, masih ada dong mereka ya. Belum ada orang-orangnya sih jauh ini. Wah. Anjir. Jadi mini coba. Oh, anjir. Bangkong berai. Kodok itu patok. Ayo, ini raja kodok. Kirain akan horor apa gitu. Ini dimainannya malam-malam loh. Jam 11. Karena kalau game horor pasti dimainin malam sih. Mungkin horor apapun kebiasaan dari saya ini, teman-teman, kalau main game horor ya mau itu game horor apa pasti dimaininnya malam-malam. Nggak tahu kenapa sih, beda kalau kayak game-game adventure itu selalu dimaininnya ya siang sore, semutnya aja. Kalau game horor, entah itu mau rekaman kayak gini atau mau ya sekedar pengen main game horor, itu pasti dimaininnya malam. Nggak tahu sih kenapa, udah jadi kebiasaan. Karena kalau main game horor siang-siang kayak nggak horor gitu. Kayak game Outlast aja yang sebelumnya pasti dimainin setiap malam gitu. Mau ngantuk atau nggak ngantuk, ketika lagi mood dapet pengen main game horor ya pasti dimaininnya malam-malam. Tapi ini nggak ada horor-horornya sih, nggak tahu belum sih ya, namanya juga baru awal-awal, baru masuk ke hutan yang diceritakan tadi dalam buku, hutan yang penuh dengan kehangatan dan penuh petualangan tadi katanya gitu kan. Wah, iya.
Lompat. Berhasil dong, kirain. Di sini kita nggak dikasih hotbar atau ada ability khusus atau apa gitu, cuman kayak explore aja sih. They were both curious in different ways, while Lilimor quickly ran along. Ule, anak kecil main di sumur, coba ditarik lo sama kuntilanak itu. Kalau bahasa Sundanya bader ini anak gua udah mulai gelap. Nah, kayaknya kita udah mulai masuk ke horor-horornya. Baru seru nih kayak gini. Eh mana kakaknya, nggak ada anjir. Kita ngikutin ini pri apa sih itu? Banyak jamur dan banyak suung kalau bahasa Sundanya mah. Eh anjir. Kejauhan lompatnya. Oke. Oh, hampir. Oh ini tuh kemana tuh lanjut? Oh ini sih tadi yang dibilang ya, brambel-brambelnya itu. Wah ditangkap. Terus kira-kira. Si Mountain King-nya ya, apa sih monyet ini tuh? Wah, makan mana? Dan gamenya tamat. Enggak lah, enggak mungkin. Oke, itu ya ternyata ya. Yang tadi dibilang Brumble-nya itu. Ule was weak. Brumble-nya. He did not strong stand and Ole chance. Was weak. He did not stand a chance. Soon, the sound of the river faded. Ole was happy to have firm ground under his feet again. Aneh, anjir, kok tiba-tiba di sini? Coba. Oke. Berarti misi kita nyelamatin kakak kita ya, ditangkap sama tadi apalah si Brambal itu. Serem sih anjir. Soalnya posisinya dia raksasa, coba kita cuman seuprit seukuran jarinya coba, karena kan kita size-nya jadi mini. Kalau di normal size ya mungkin besarnya juga nggak terlalu besar banget. Kita ke tempat yang gunung gitu ya. Oh, ini kakaknya nih. Oh, tiba-tiba gelap. Jadi kakaknya tadi diculik sama si Brumble-nya itu ya. Dimasukin kantong coba, dipesakan. Apa anjir ini? Oh, pondok yang tadi deh, ada mahkotanya. Oh, kita diselamatin sama pondok tadi. Oh, tadi itu cuman kayak ini ya, mimpi lah istilahnya. Kita diselamatin sama pangeran kodoknya. Oke. Katanya dia sendirian sekarang. Just wanted to find Lilimor and go home.
Simpel ya, berarti tas kita cuma cari Lilimor dan pulang. But to do that, you had to find where the big troll had taken her. Okay. Big troll tadi itu yang tadi ya, monster yang tadi. Bapaknya deh, rumah hancur. Oh iya, rumahnya hancur. Oh ini, satu. Si bocil, kenapa bocil? Ini cuma liatnya, coba itu si topi nutup sampai mati. Oh dia nunjuk katanya tuh kesana katanya. Maksudnya apa? Mana Cil? Oh ini harus pakai ini. Udah. Terus oh, wah, naik. Elah, mau bocil, ntar kurang deket. Ya udah mentok tapi. Apa itu nyer? Iya, yeah, mewek mulu nih bocil. Ini atuh nih. Oh, barter dong sama kunci. Babi, maksudnya itu bawa babi, emang bawa boneka babi, bukan si bocil yang babi ya. Oke, kita kemana lagi nih berarti? Yang ngikutin coba. Gimana sih? Oh nunduk nunduk nunduk. Oh dia ngikut tuh. Anjir apa itu? Tikus, gede banget ya. Kirain batu coba. Apa coba ini? Saya diambil nggak? Nggak bisa. Anji, kaget kirain apa? Apa ini anjir? Santuy gitu ngumpul. Tapi nggak ganggu sih untungnya. Wah, ada jebakan. Anjir. Nggak kelihatan, kirain bukan jebakan. Oke. Oh nggak, kirain jauh. Nggak ya. Untungnya nggak jauh ya. Oh tuh. Si apa brambolnya tadi ya.
naik kita ke atas, ke bawah. Oh, ke bawah, ke bawah. Itu oleh, awas oleh, banyak jebakan oleh. Keiket ya, bocil keiket. Iya. Oh, emang jatuh, anjir. Rusak. Ribet, coba kenapa bisa jadi mini sih. Sini kita naik ke atas. Ya, horor-horor yang masih bisa, masih simpel lah. Horornya horor-horor yang tipe-tipe horor yang standar lah. Ya namanya juga bukan game yang kayak Resident Evil yang banyak jump scare segala macam. Apa tikus itu deh? Mana nih? Oh, sini deh. Kontrasnya kurang ini ya, tar. Ya, yeah, salah. Harusnya turun dulu ke bawah dong. Wajar. Terus kemana kita? Ke atas, bukan sebenarnya ke bawah. Oh. Anjir, ibab dong. Gimana itu? Sorry, gak tahu itu gimana, kita harus harus ngindar-ngindar. Harus loncat berarti, harus loncat. Yeah.
mana ya? Oke, okay, sini-sini. Oh, oke. Okay. Seram ya, aduh, libab. Oke, okay, slow. Jati. Bentar lagi ya, teman-teman ya. Oke, okay, kita selesaiin dulu sampai tahap berapa nih. Nggak tahu sih, ini nggak tuh save-save. Apa save otomatis atau gimana? Coba. He had been in his warm bed. Now, he had almost died several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. Lanjut jalan kereta. Apa sih tuyul? Ada tuyul jauh. Kita lihat rekaman berapa menit. Oke, 8. Ya, Era, jangan mewek dong. Nah, udah. Oke, udah. Ntar. Oke lah. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman untuk gameplay kita hari ini. Ngelawan tadi ngelawan apa tuh, babi ibab atau apapun itu ya, gamenya oke lah, cukup seru, belum dapat yang horor-horor bangetnya, jadi masih di awal-awal cerita. Dan di episode apa kita ketemu dengan kakak kita si Lilmore yang hilang atau digondol sama genderuwo. Jadi pastikan teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan kita akan lanjutin di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.